Bakpao 9 ayam, lihat ya guys, ayamnya, ih banyak banget ya tuh. Adem banget teman-teman, anget langsung ke badan ya kan. Minum Chinese tea lagi di Bandung, hujan-hujan suasananya, jam 7 malam masih hujan ya kan. Dan sekarang aku udah ada di resto 9 ayam, bukan 9 naga ya, tapi di restoran 9 ayam yang dimana dimsumnya itu enak-enak banget. Dan di sini nggak ada hentinya orang datang untuk cobain dimsum karena rame banget teman-teman. Sampai tadi aku waiting list nungguin untuk dapetin tempat duduk di dalam ya kan. Dan parkirannya juga dari tadi rame banget ya kan. Nah, di sini ada beberapa menu dimsum yang aku coba di 9 ayam. Di sini itu tahu goreng 9 ayam, ada lumpia ayam steam, bakpao 9 ayam steam. Terus di sini juga ada sup wonton. Nah, ini isinya juga nih sup wontonnya kan. Gede-gede banget. Nah, isinya juga ayam ya. Aku mau cobain kuah wontonnya dulu nih karena butuh yang hangat-hangat kalau hujan. Coba makan-makan, mari makan. Ini sih bener-bener deh, hangat banget, enak nih. Wontonnya gede-gede banget ya. Wontonnya isinya ada ayam sama ada udang ya dalamnya. Sekarang next kedua, aku mau cobain yang gorengan. Di sini ada tahu goreng. Nih. Tahu goreng ini isinya, aku coba belah. Wih, ayam dengan sayuran dong, ya kan? Biasanya kita suka lihat tahu dimsum goreng ini kadang-kadang isinya tuh ada yang udang, tapi ada juga yang ayam. Tapi kalau ini ayamnya kayaknya digiling sama sayuran gitu. Nah, ini kita kasih saus. Wow. Ih, kalau hujan tuh bener-bener ya, bawaannya lapar. Ampun deh, bawaannya lapar mulu nih. Sausnya juga ada asam-asamnya gitu loh. Bukan saus kayak biasa nih, sausnya juga agak enak nih. Nah, ternyata tahunya ini dia agak tipis. Jadi lebih banyak di isian dari daging ayam sama sayuran untuk isian tahunya. Jadi si kulit tahunya sendiri tuh tipis banget. Tuh, jadi lebih banyak isiannya. Nah, kalau yang ketiga di sini ada lumpia steam ayam. Karena lumpianya itu dia dikukus dulu, habis itu dikasih kayak saus tiram gitu nih kuahnya, makanya ada sedikit kuahnya pada saat direbus. Nah, ini tuh isiannya juga ada ayamnya juga nih. Nah, kita coba ya. Karena di sini ada saus kayak apa? Kecap asinnya. Jadi lumpianya ini agak asin-asinnya gitu. Tuh. Dia lembut juga. Kulit lumpianya juga lembut banget karena di steam kan. Yang terakhir nih, yang enak banget. Nih, kalau panas dimakan, begitu masih lembut. Ini kita belah dalamnya. Bakpao 9 ayam, lihat ya guys. Ayamnya, ih banyak banget ya tuh, beneran deh banyak banget ayamnya. Kalau di sini bakpao tuh biasanya kan ayamnya pasti kayak ada rasa manis ya. Kalau di sini malah kebalikannya loh teman-teman, asin. Jadi nggak terlalu manis dan ayamnya tuh nggak dikecapin, jadi ayamnya putih.
malah ada rasa-rasa jahe-jahenya gitu di dalam. Waduh, kok udah habis semua sih nih? Gak kerasa. Aku tinggal nyisain wonton doang nih, masih ada satu lagi wontonnya. Jadi gimana dong? Aku habisin aja sih. Ya udah deh, kalau gitu mendingan kita kan tadi baru pesen beberapa, ya kan? Nanti kita coba pesen lagi yang menu lain lagi di depan, terus kita take away, kita bawa pulang ke hotel. Gimana? Boleh, betul. Iya kan, buat cemilan malam, daripada nanti kita lapar, kita harus share-share lagi di luar. Mendingan nanti kita bungkus. Jadi buat teman-teman 18 Project mau kemana, kita masih di Bandung dan tetap berkeliaran di Kuliner Bandung. Teman-teman jangan skip videonya 18 Project dan nonton terus videonya 168 Project setiap hari jam 7 malam. Dan jangan lupa ada shortnya juga ya. Dan kalau gitu, gila ini masih rame banget dan aku udah mau jam 8:30 loh di sini, tapi masih rame banget. Jadi aku mau pulang, kita mau bungkus. Jangan lupa video 168 Project di like, di subscribe, di komen, juga di share sebanyak-banyaknya. Mumpung kita lagi ada di Bandung, yuk kasih tahu yuk rekomend kuliner di Bandung apalagi sih yang enak.